And I had to like turn around and I told the crowd, you can't come this way. Ya, kita ke tragedi perayaan Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Jumlah korban tewas hingga minggu bertambah menjadi 153 orang. 97 orang diantara yang merupakan wanita. Ya, benar. Dan KBRI Seoul ini menyatakan 2 orang warga negara Indonesia turut menjadi korban luka dalam tragedi Itaewon. Cemas dan sedih. Sejumlah orang mulai mendatangi pusat krisis center orang hilang pada minggu untuk mencari kabar kepastian dari keluarga atau kerabat mereka yang tak dapat dihubungi pasca tragedi perayaan Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Salah satunya adalah Nathan Trevernity, seorang warga negara Australia yang tinggal di Seoul. Satu temannya meninggal karena terinjak-injak, sementara 2 lainnya masih dirawat di rumah sakit. There's so many people. What are you gonna do with 10 people? Yeah. And I had to like turn around and I had told the crowd, you can't come this way. People are dying. Oh. Because I already knew how bad it was. And people were being so rude. And I had to tell them, like, you can't come this way. And then it took so long for emergency services to arrive. Sementara itu, dalam keterangan pers yang diterima CNN Indonesia dari pihak KBRI Seoul, 2 orang WNI menjadi korban luka tragedi Itaewon. Saat ini keduanya sudah dalam keadaan baik setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Mengutip otoritas kebakaran Yongsan Seoul, kantor berita Yonhap menyebut, hingga minggu jumlah korban tewas bertambah menjadi 153 orang, 97 orang diantaranya merupakan wanita. 82 terluka dengan 19 diantaranya dalam kondisi serius. Pada minggu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol juga mengumumkan masa berkabung nasional dan menyuruhkan untuk mengibarkan bendera setengah tiang di gedung-gedung pemerintahan dan kantor-kantor publik di Korea Selatan. Ini를 기원합니다. 아울러 소중한 생명을 잃고 비통해할 유가족에게도 깊은 위로를 드립니다. 정부는 오늘부터 사고 수습이 일단락 될 때까지 국가 애도 기간으로 정하고 국정의 최우선 순위를 본건 사고의 수습과 후속 조치에 두겠습니다. Tragedi itu terjadi pada Sabtu malam pukul 10.20 waktu setempat di distrik Itaewon, Seoul. Sejumlah besar orang dengan beragam kostum berdesakan dan jatuh di sebuah gang kecil yang padat. Otoritas tempat menyebut sebagian besar korban merupakan wanita berusia 20-an tahun. Pasca kejadian, warga berkumpul di distrik Itaewon, Seoul pada hari Minggu waktu setempat untuk meletakkan bunga dan mengenang para korban perayaan Halloween di mana sedikitnya 153 orang tewas. Seperti diketahui, insiden terjadi saat puluhan ribu orang berkumpul di gang kecil. Kerumunan yang semakin tidak terkendali mengakibatkan warga berdesak-desakan. 사실 할로윈 데이를 저도 좋아하고 이걸 즐기려면 이태원이 가장 먼저 생각이 났는데 이 장소에서 이런 일이 있었다는 게 좀 안타깝고. Pihak kepolisian pun masih berjaga di lokasi kejadian dan memasang garis polisi. Sementara itu, para pemilik usaha di Itaewon memasang tanda di tempat mereka yang mengatakan tutup untuk masa berkabung.